Jadi buat teman-teman gila nih wes dapat keuntungan dari PT para Mbak TKW kok masih nodong uang tiket ke majikan, yo gak ngerti aku Mbak, itu wes urusannya lain nih. Belum viral mis, jadi belum ditanganin. Iya. Dan di luar sana itu terus saja isu-isu membuat saya agak gerah ya Mbak ya. Kadang-kadang saya sekarang itu berpikir malas untuk membantu orang. Kenapa sih? Saya melakukan yang terbaik, wah ya Tuhan, kanan kiri, wah. Seolah-olah saya itu tidak boleh membantu gitu loh. Dan selalu memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung pada saya, mengatakan bahwa saya itu bukan TKW. Ini saya kadang-kadang heran ya. Apakah membantu orang itu seperti itu? Apakah memang saya itu sungguh menakutkan? Apakah kehadiran saya itu membuat orang apakah saya itu kehadiran saya itu membuat orang gelisah gitu loh? Konten Mbak Yuni bisa pelajaran buat kita semua, berhati-hati dan bisa legowo. Malam guys, semalam teko kabeh iki lho wesan. Semangat Miss Yuni wis banyak menolong orang daripada mereka yang banyak bacot tapi nol action. Waduh, iki karamania iki. Jadi Miss semangat, sehat terlalu. Iya sih Mbak, saya tetap semangat, cuman dalam hati mikir, ya Tuhan, terima kasih sing wis nyawer-nyawer iki, terima kasih sekali ya. Cuman saya mikir, apakah yang saya lakukan ini mengganggu beberapa orang sih? Apakah kehadiran saya tuh tidak dibutuhkan? Atau memang kok kayaknya apapun yang saya lakukan, saya menyatakan diri saya sendiri golongan putih, masalah. Lek nyerang saya kok masih gak jelas loh, Rek. Kan heran saya itu. Saya pribadi merasa sangat heran sekali. Yes, Mim, kemarin setelah YouTuber diaktifas di Hong Kong mengomentari Miss Yuni kurang paham tentang TKW. Iya, banyak orang yang mengatakan saya kurang paham tentang TKW. Ya, saya minta maaf kalau saya memang kurang paham tentang TKW. Kamu anggap saja saya belajar nih. Karena memang langkah Miss Yuni sangat dibutuhkan. Ya, kalau memang kurang paham, saya kurang tahu, ya tolong ngobrol bareng dong. Kita jelaskan bareng-bareng gitu loh. Bener gak sih? Kalau Anda menilai saya salah, ajak saya ngobrol di mana salahnya dan saya akan memperbaiki. Bukan memberikan telunjuk dan mengatakan bahwa saya salah gitu loh. Lek memang saya salah, saya akan mengakuinya dan kita ngobrol bareng. Kalau memang tujuannya sama loh ini ya. Terserah horo loh Jina. Malemis, yowes malemis Juni presidennya para TKW. Ojok muni ngono. Oke, wong lah seneng kok ya. Semoga Miss Yuni sehat selalu. Kami butuh Miss Yuni. Miss Yuni, aku akan selalu mendukungmu dan mendoakanmu. Terima kasih sekali. Semangat Miss. Yo wis nyimak karo ngerewes biskuit, ngerumus biskuit lambemu rek. Miss Yuni, aku selalu bantu orang. Mengganggu dia yang karena dia merasa terusik karena dia enggak bisa nyelontek semau mulutnya. Paling orang itu saja yang iri Miss, soalnya sebelah kan ada yang komentar itunya. Maksudnya komentar apanya? Miss, gara-gara komen di status Miss Yuni ya, golongan putih, komenku di screenshot lalu diposting wong kae lo. Padahal gak sebut nama lo, komenku jadi viral. Sebentar. Golongan putih kan hak saya toh Mbak. Golongan putih adalah hak saya. Itu hak pribadi saya. Apakah itu juga harus dikomentari nih? Benar gak sih? Saya jadi heran nih, setiap gerakan saya. Kemarin saya dituduh nih sama PAN. Terus kalian tak kasih bocoran bahwa sebenarnya Inang itu PSI nih. PSI sama PAN aja bisa gabung dengan satu tujuan. Tujuannya kesini karena lihat korbannya si Faruk. Apakah ada tendensi advokasi untuk para TKW? Saya gak tahu. Saya berpikir bodoh amat, karena pesta partai itu urusan kalian. Kalian boleh melakukan partai-partai, tapi saya itu gak ngurus. Yang sana kan golongan hitam, Miss, jadi iri hati dengan berkepanjangan. Konten Miss Yuni itu asupan mental untuk mereka yang butuh tepukan dan pelukan pundak untuk hidup masing-masing lewat cerita orang lain. Aku yo golput, saya tidak mengajak kalian golput ya.
Cuman saya sendiri semakin tinggi pohon makin kencang anginnya, Miss. Yo, Mbak, Miss Yunisi, Mbaknya yang stroke itu gimana kabarnya, Miss? Kakaknya temanku, Miss. Yang di mana, Mbak? Rumah sakit mana? Yang di rumah sakit Tuncung ini mungkin pulang. Orang baik di mata pembenci dan iri dengki itu selalu salah, Miss, tapi jangan pernah menyerah menjadi orang baik. Enggak usah digagas, Miss. Enggak, saya enggak gagas. Maksudnya saya ingin memberitahukan kalian bahwa gini loh, Mbak, kita memang beda ya. Kalau saya golongan putih, kalau Pak Surya itu PAN, terus Inang Huta Barat itu PSI, kan nggak salah gitu loh. Kita bersatu dengan satu tujuan, melihat korban yang digrayang sama Faruk. Dan kebetulan kan ada Polda dari Jawa Timur, mereka datang. Itu saya ya, saya berpikirnya positif sih. Jadi saya nggak ngerti kalau memang dari Pak Surya hatinya yang paling dalam itu memperalat saya, atau Pak Inang Huta Barat memperalat saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu mereka tamu datang ke Hong Kong karena dia sudah membantu para korban. Ya saya sambut toh. Unggah-ungguh orang kan kayak gitu toh. Benar nggak sih? Jadi unggah-ungguh orang setelah dibantu, walaupun bukan saya pribadi yang dibantu, orang lain yang dibantu. Tapi kan saya matur nuwun itu kesalahan saya iki. Kok avokasi gencar melakukan apa sih? Gencar melakukan apa? Mbok apa kuwi jenenge pemilu ki? Ah, pemilu bel gendes garane gweting aku nek pemilu. Gething aku nek pemilu, gak seneng aku nek pemilu. Memecah belahkan sesuatu tujuan. Aku yo ora paham loh. Aku kudu nangis habis hinking kehabisan oksigen. Lah ngopo hiking kehabisan oksigen jarene? Setuju banget, Miss. Ada 3 periode golput, Miss. Lewi lho. Tetap semangat, Miss, untuk berbuat kebaikan. Tanda orang busuk hati adalah apabila mereka gagal kuasai kita, maka mereka akan menghasut orang lain untuk membenci kita. Betul. Itu, Mbak Santi, itu yang saya rasakan. Itu kampanye kadang membuat sesama enak. Iya, Mbak, aku ini jujur ya, saya kecewa banget dengan kehadiran saya disangkut pautkan dengan pemilu. Itu saya nggak ngeh banget dengan kampanye itu, saya nggak ngeh banget. Dan sekarang disebarkan kabar di luar sana kalau saya itu tidak paham dengan TKW dan saya tidak boleh menyandang TKW. TKW ya apa sih artinya, Mbak? TKW kan tenaga kerja wanita toh. TKW, tenaga kerja wanita. Lu kan saya tenaga kerja wanita tuh, Mbak. Aku itu bencong role, aku yang wedok lho, Rek. Mosok ya aku ora oleh jadi TKW. TKW itu apa sih? Kan tenaga kerja tuh, wanita. Saya kan wanita tuh. Gak paham aku ki yo, Yan. Setiap orang saobah polae Miss Yuni selalu dikomentarin enggak jelas. Aku juga benci dengan acara kampanye yang selalu membuat kisru. Iya, Mbak. Aku nggak ngerti lah. Aku nggak ngerti kampanye ini. Piye yo kayak gontok-gontokan, acara gontok-gontokan toh malian. Di antara TKW sendiri mengatakan ini salah, ini benar, ini salah. Kenapa sih tidak ngajak ngobrol bareng gitu? Saya sebenarnya mau loh. Sebenarnya saya mau loh. Kalau saya salah, saya dipanggil dan saya diajarin, saya itu mau. Kode etik yang kalian katakan saya tidak tahu tentang TKW, saya tidak tahu. Saya itu mau ngobrol bareng. Ajarin saya, benar Miss, tujuannya bantu orang malah justru banyak yang enggak suka. Tetap semangat berbagi kebaikan. Terima kasih, Mbak. Jangan takut, Miss, Tuhan mboten sare. Aku udah 18 tahun enggak nyoblos, mit manutae. Ya wis. Kita semua pahlawan dari manapun berada, semoga selalu tentara khusus wanita. Ono tentara khusus wanita bareng ya. Iki badan intelijen punya aku ya, tim enggak pernah nyoblos kuwi. Ting-ting, waalaikumsalam. Sudah, Miss, enggak usah bahas politik platform Miss Yuni. Sirahku munyer. Ijo, Mbak. Kangen live-mu, Miss. Ojo suwi-suwi topo. Bukan sih, karena suami saya hari ini libur, makanya saya enggak bisa live. Jadi bingung aku, Mbak. Setiap gerak-gerik saya itu kayaknya dipepet, mepet tembok terus. Maksud aku jangan ngobrol gitu loh. Lek saya salah itu jangan ngobrol gitu loh. Saya tuh ajakan ngobrol. Biar saya tuh tahu salah saya, jangan cuma dikritik di media sosial. Saya menaparkan obrolan kok.
Jadi jangan pernah kehilangan dirimu sendiri. Terima kasih, tidak peduli. Oke, kehilanganmu. Jangan pernah kehilangan dirimu sendiri hanya untuk bertahan pada seseorang yang tidak peduli jika dia kehilanganmu. Siap, dia nggak mau berbuat baik, Miss. Makanya dia beribu cara untuk menjatuhkan jenengan. Saya nggak tahu deh. Aku lahir sampai sekarang nggak pernah nyoblos, Miss. Manut ae. Love you, Miss. Terima kasih. Obat mentalku, Miss Yuni. Sepertinya lagi berseteru dengan sebelah, Miss. Setiap bikin konten atau kata-kata selalu dibales. Oh, saya nggak bales siapa-siapa, Mbak. Ini kan kita tadi bahas Ratna nih. Ratna yang cerita. Saya nggak pernah membalas siapapun karena saya tidak tahu. Saya jujur saya tidak tahu ya. Karena seharian ini kebetulan kan suami saya libur. Barusan sebelah bikin status lagi, Miss. Sebenarnya sebelah itu siapa sih, aku ingin tahu. Kenapa selalu kalian bilang sebelah? Miss suka durian enggak? Enggak, Mbak. Mendelep aku makan durian kok. Kak iso makan durian aku. Jadi maju tak gentar, Miss Yuni, terima kasih sekali. Jadi kadang-kadang saya cuman pingin berpikir bahwa kalau ada yang salah, yuk kita bareng-bareng berbenah. Kalau memang ada yang salah dengan saya tuh mau loh menerima saran dan kritik dari kalian semua. Jadi saya nggak ngerti. Kalau pernah jadi teman deket, seharusnya tahu dong style saya. Saya tuh nggak pernah nyindir. Saya tuh nggak pernah. Saya lebih suka untuk berbicara secara langsung ya. Jadi aku udah 2 tahun nggak pernah nyoblos, Miss. Wahyu, mereka yang butuh dirangkul. Padahal ate tak tuku neo, coba ojo durian, Mbak Lian ya. Dulu pas di Bandung sering dateng anaknya, Miss. Oke, Miss Yuni seolah-olah dipojokin terus. Lah iya lah, aku isi pojokan loh, Mbak. Sebenarnya gak perlu dipojokin sih saya. Tapi sana selalu panas, Miss. No. Lah kenapa panas? Cinggi hadir. Semangat, Miss, terima kasih. Emang ada yang sebelah mana, Miss? Lu, aku gak ngerti ya, rara sih ngomong. Tetap semangat, Miss, karena TKW masih selalu butuh Miss Yuni. Ya seperti yang saya katakan, tetap semangat, Miss, karena TKW masih selalu membutuhkan Miss Yuni. Terima kasih sekali. Ayo makan durian bareng aku, saya. Kuwi lho ana bolone sing mangan durian. Percuma, Miss, ikut nyoblos-nyoblos ya yo panggah dadi BOC. Miss, terkadang pun kurang diperhatikan BOC-nya. BOC kuwi apa, Mbak? Sabar, Miss, jadilah diri sendiri ya, Mbak. Sampean itu dipetani kesalahane, Miss. Waduh. Sebenarnya gak perlu dipetani kesalahan saya ya, Mbak ya. Saya tuh grewet terus, Miss, gawe greget. Kono mumbul terus, Miss, gawe greget. Sopo to, Rek? Miss Yuni semangat terus. Jadi saya pribadi membantu orang semampunya. Kalau saya dikritik tidak suka ya saya mundur, enggak apa-apa. Takutnya kalau digugat pencemaran nama baik. Maksudnya piye to? Maksudnya piye toh? Contik iso apa meneh? Aku udah berapa tahu soalnya golput terus tak pernah nyoblos. Piye toh? Karo babunya orang Cina, Miss. BOC babunya orang Cina. Aduh, gak jelas kabeh arek-arek, guys. Pokoknya lek wis dikono. Jadi wis pirang-pirang dino iki rene sing telepon karena memang saya sendiri masih suami saya libur ya, jadi kalau suami saya libur itu saya nggak fokus untuk terima konten-konten. Jadi sekarang ini kedepannya saya punya rencana yang dari Malang itu ibunya yang sakit di Makau, saya usahakan agar dia beli buat paspor sendiri, terus bagaimana caranya untuk bisa terbang ke Makau itu aja. Jadi planning saya kedepannya, saya gini loh Mbak, saya yang udah masa lalu ya udah gitu loh. Kita maju ke depan untuk lebih baik lagi gitu aja. Dan bantu saya doa nih yang Tungcung agar cepat pulang dan kumpul sama keluarga, ini yang pertama. Dan yang kedua untuk yang ada di Makau, ibunya yang sakit karena pembuluh darahnya pecah atau seperti apa ya. Jadi biar apa itu? Biar cepat anaknya bisa terbang ke Makau, bantu doa saja ya.
saya kemarin sudah menjanjikan tiket buat dia. Jadi ya bantu doa aja deh, karena seperti yang saya katakan bahkan berulang-ulang ya, saya bantu semampunya Mbak. Saya tuh nggak bisa jadi Superman, terus semua orang bisa saya bantu, terus saya tuh tidak ada salahnya, enggak ya. Jadi saya tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi ya saya bisa bantu satu ya satu, nggak apa-apa. Bisa bantu dua ya dua. Tidak bisa membantu ya nggak apa-apa. Benar nggak sih? Saya cuma minta bantuan doa agar yang ada di Tungcung itu segera dipulangkan, bisa berkumpul dengan keluarganya. Terus yang ada di Makau itu juga begitu, bisa langsung bersama keluarga. Karena anaknya yang di Malang nih sekarang lagi proses buat paspor ya. Saya sakit di Makau itu tak boleh ya naik dikit. Makau. Saya cuma ingin tahu prosesnya sampai di mana. Makau. Bentar, tak teleponnya. Halo, assalamualaikum sayang. Aku masih belum sempat ke Makau nih. Aku mau nanya, kamu gimana buat paspor Indo? Gini loh, Miss, apa itu namanya apa? Kan emang bapak kan dibantu Miss di paspor. Terus apa? Terus kan katanya tiketnya sama Tung Basno. Iya, terus sayang. Mari kono. Apa Miss? Terus nggak ada uang buat ngalamin buat pegang gitu loh Miss. Tak kasih dok, tak kasih, tak kasih di sini, tak kasih sayang, tak kasih nyampe sini, tak kasih uang pegangan di sini dok. Terus iki nggak apa-apa, tinggal ngono aku, tak jemput nih ngono aku, nggak tak ternin di Makau, nggak tak kosne juga, tak carikan tempat buat kamu. Karena aku udah bilang tuh dok, kalau kamu nih Miss Yuni lagi live nih, engko sangkano aku gak konten meneh di atas penderitaanmu aku tertawa. Jadi kan yo ngerti dhewe to, Dok.